Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Kali ini saya mau berbagi yaitu cara logout akun Gmail dari perangkat HP kita ya teman. Nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu cara logout ya, atau keluar atau mengeluarkan akun Gmail dari perangkat HP kita ya teman. Untuk teman-teman yang belum tahu bisa menyimak tutorial berikut ini. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman. Pertama masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Gmail di HP kita ya teman, atau menggunakan Google Chrome juga bisa. Nah pertama kita menggunakan Gmail ya, langsung masuk seperti ini. Di sini nanti akan muncul semua perangkat ya atau akun Gmail yang logout atau login di HP kita. Klik yaitu ikon email di sini ya teman. Nah kemudian akan muncul semua ya akun Gmail di HP kita. Nah untuk meng-logoutnya kita tinggal klik kelola akun Gmail Anda. Nah di sini nanti akan muncul yaitu semua ya akun Gmail yang ingin kita ya, misalnya seperti ini ya teman. Nah ini yang ingin kita logout ya, kita klik saja ini ikon tanda panah ini. Nah ini. Nah kemudian klik kelola akun di perangkat ini. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul ya, akan muncul seperti ini. Kita pilih saja email yang ingin kita logout. Nah, contoh di sini akan melogout email tadi ya, ini ya, Iqbal Aulawi. Nah, ini kita klik saja. Nah, di sini nanti kalian klik saja hapus akun. Nah, tenang saja, hapus akun di perangkat ini tidak termasuk menghapus emailnya ya, namun kita logout dari perangkat ini atau menghapus data-data login di perangkat ini. Jadi kita bisa logout dengan menghapus akun berikut. Nah, kemudian klik saja hapus. Nanti secara otomatis akun Gmail ini akan logout dari HP kita ya teman. Nah begitulah cara logout yaitu mengeluarkan akun Gmail dari perangkat HP kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.